Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 orang jenius di dunia dan bagaimana pola pikir mereka? Mari simak video ini hingga selesai. Kecerdasan dan kejeniusan seseorang seringkali menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Ada banyak orang di dunia yang dianggap memiliki kecerdasan yang luar biasa dan telah memberikan kontribusi agar dalam bidang akademik, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah 5 orang jenius di dunia dan bagaimana pola pikir mereka. Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang fisikawan teoretis asal Jerman yang dikenal karena teori relativitasnya. Pola pikir Einstein didasarkan pada pemikiran kreatif dan inovatif. Ia selalu berusaha untuk memahami dunia dengan cara berbeda dari orang lain. Einstein juga sangat terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mengambil resiko dalam mencoba hal-hal yang baru. Marie Curie. Marie Curie adalah seorang fisikawan dan kimiawan asal Polandia yang memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika dan kimia. Pola pikir Curie didasarkan pada ketekunan dan kerja keras. Ia selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal baru dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan. Curie juga sangat terfokus pada tujuannya dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah seorang seniman, penemu, dan ilmuwan asal Italia yang dianggap sebagai salah satu jenius terbesar dalam sejarah. Pola pikir da Vinci didasarkan pada rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan untuk berpikir holistik. Ia selalu berusaha untuk memahami dunia secara menyeluruh dan memiliki kemampuan untuk menghubungkan berbagai bidang pengetahuan. Stephen Hawking. Stephen Hawking adalah seorang fisikawan teoritis dan kosmolog asal Inggris yang dikenal karena karyanya tentang lubang hitam dan relativitas umum. Pola pikir Hawking didasarkan pada kemampuan untuk berpikir abstrak dan kreatif. Ia selalu berusaha untuk memahami konsep-konsep kompleks dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan teori-teori baru. Ada Lovelace. Ada Lovelace adalah seorang matematikawan dan penulis asal Inggris yang dianggap sebagai pelopor komputasi modern. Pola pikir Lovelace didasarkan pada kemampuan untuk berpikir sistematis dan logis. Ia selalu berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara yang terstruktur dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan algoritma yang kompleks. Kesimpulannya, kecerdasan dan kejeniusan seseorang tidak hanya didasarkan pada faktor genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pikir dan cara berpikir seseorang. 5 orang jenius di atas memiliki pola pikir yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, inovatif, dan sistematis. Pola pikir ini menjadi kunci kesuksesan mereka dalam mencapai prestasi yang luar biasa di bidang masing-masing.